sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Thank you.
sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Thank you.
Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Tuhan, ku berseru.
seribu tangan manusia menari
Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati. Selami.
Okay.
yang ku jalani denganmu, ku tak tahu arahnya kemana. Mungkin ini memang takdir Tuhan bahwa kita tak akan kemana-mana. Aku tak tahu bagaimana bisa hubungan yang telah lama kita jalani tak tentu arah mau kemana. Sudah cukup sudah. Memang sampai di sini. Sudah cukup sampai di sini. Jangan memaksa aku menunggu. Sudah cukup. Misteri cinta yang ku jalani denganmu, ku tak tahu arahnya kemana. Mungkin ini memang takdir Tuhan bahwa kita takkan kemana-mana. Oh, aku tak tahu bagaimana bisa hubungan yang pertama kita jalani tak tentu arah mau kemana. Oh, sudah cukup sudah. Memang sampai di sini. Sudah cukup sampai di sini. Jangan memaksa aku menunggu. Sudah cukup. Mengalir
batas kuasamu Tuhan. Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku. Harapan ku taruh dalammu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya. Mengalir sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya kau Tuhan kekuatanku. Tak akan kecewa semua yang harapkan.
biarlah aku, ku kan sendiri, sendiri merasakan rasa yang tak kau punya. Kamu, kamu, kamu selalu di hati. Kamu, kamu, kamu lamunan mimpi. Kamu, kamu, kamu tak bisa ku hindari. Aku bebas, bebas mencintai. Sangat berarti bagiku.
Angan